Jabatan Perhutanan Sabah mengeluarkan peringatan kepada penduduk yang tinggal berdekatan hutan simpan kekal dan hutan paya gambut supaya mengambil langkah penting untuk mengelakkan kebakaran hutan. Ia berikutan terdapat tanda-tanda fenomena El Nino berlaku lagi yang akan mengakibatkan cuaca panas dan kemarau berpanjangan. Menurut pengarah jabatan itu, Datuk Sam Manan, keadaan panas yang berterusan sejak Februari lepas boleh mengancam keselamatan hutan negeri. Kebakaran hutan teruk yang memusnahkan 130 juta hektar hutan simpan kekal di negeri ini pernah dialami pada 1997 hingga 1998.